Mina sang, ohayo oh Dewi Toni Hong no Chan Nerue yo koso. Selamat pagi semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Ekong kaiwa news karamana bu, NHK Easy News no kona de, hitotsu, nihong no news wo, toriyaki taito mo Di segmen NHK Easy News belajar bahasa Jepang lewat berita, kembali saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Eh, Ya, eh, uh, judul berita kali ini adalah e, Narita Sang Shoji, Shouji Rainen no Hatsumo Dewa Shogatsu no Emika Kang Iga ini kita kudasai Hmm, ya sudah mulai terpikirkan lagi eh uh, apa eh uh, apa ya pergi ke kuil di tahun baru ya itu sudah mulai direncanakan oleh si um, apa pengurus kuil ini ya singsho ya narita Singsho show eh narita sang Singsho show eh raine no hatsumode ya hmm, kunjungan ke kuil di tahun baru tahun depan ya shogatsu no mika igai ya eh selain dari uh, tanggal 3 uh, tahun baru ya silahkan datang begitu ya hmm. eh reinen shokatsu eh kore nan ka yomi kata ga ni wa eh hatsumode no hito de konzatsu eh kotoshi yaku eh jo man nin ga eh sampai sampai di sini berdoa ya berkunjung lalu berdoa begitu ya uh, jadi kuil ini sepertinya kuil yang ramai sekali dikunjungi pada saat tahun baru ya untuk berdoa ya uh, dan karena uh, ini banyak orang yang akan datang jadi uh, direncanakan tahun depan itu uh, untuk menghindari uh, banyaknya pengunjung adalah ini ini Oh, mikakang dari tiga hari, ya, bukan tanggal tiga, ya, eh, tiga hari, mungkin tanggal satu, dua, tiga, hindari itu. Begitu, ya, silakan datang tanggal empat ke sana, begitu mungkin, ya. Oke, kita coba simak, ya, isi beritanya langsung. えー、千葉県にある成田三神聖地という寺は、えー、毎年正月の3日間に大勢の人が初詣に来て新しい年の幸せを祈ります。えー、今年は318万人くらいが来ました。 しかし来年は新しいコロナウイルスが広がらないように、初詣は1月1日から3日ではなくて、できるだけ別の日に来てもらうことにしました。寺に来た人には、人と人と、人と人の間を広くして、アルコールで手を消毒してもらいます。 えー、寺がある、えー、成田市は、えー、寺までの道に、えー、体温を調べたり、えー、消毒したりする場所を作る予定です。寺の人はこのように、えー、お願いするのは初めてだと思います、えー。初詣に来る人をしっかり迎えることができるように準備をしていきたいですと話しています。 Seperti itu ya, oh ternyata si kuil ini ada di Ciba ya, hmm, jadi kuil yang bernama Narita Sangsing Sochi ya, itu. Um, Uh, ini ya menjadi tempat ya di mana banyak orang ya selama tiga hari di saat tahun baru setiap tahunnya itu datang untuk uh, Hatsumode untuk uh, berdoa begitu ya untuk pergi berdoa uh, dan uh, doanya ini apa untuk kebahagiaan. Uh, tahun yang baru begitu ya berharap tahun satu tahun ke depan itu uh, orang tersebut mendapat kebahagiaan begitu ya kita istilahnya apa ya yang dekat dengan budaya kita um, lebaran <laughs> desne mungkin ya oke okay. kalau lebaran kan mungkin kembali fitrah begitu ya lalu uh, apa semangat baru untuk kedepannya begitu ya seperti itu. Uh, kalau di Jepang ini ada acara untuk berkunjung ke kuil untuk berdoa begitu ya, dinamakan Hatsumode. Eh, rainen wa atara si coronavirus ga hirogara Hatsumode wa 1 gatsu 1 kara mika dewa nakute dekiru dake betsu no hi ni kite morau koto ni shimashita ya tetapi untuk tahun depan ya agar supaya virus corona tidak menyebar Hatsumode kunjungan ke kuil untuk berdoa di tahun baru ya itu bukan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ya di bulan Januari tetapi sebisa mungkin dekirudake ya sebisa mungkin untuk e, dijadwalkan di hari yang lain begitu ya dijadwalkan datang di hari yang lain tera nikita hitoniwa ya orang yang datang ke kuil ya hitoto hitono aidau hirokuste nanti akan disetting untuk jaga jarak ya jadi uh, ini jaga jarak antara orang dengan orang Aruko rude teosho ya jadi uh, tangannya itu di apa di sterilkan dengan alkohol begitu ya teraga naritashiwa ya Uh, oh iya, ini Narita Kuko ya. Narita Kuko kan itu adanya di kota Narita, bandara Narita ya. Jadi betul ada uh, kota Narita begitu, dan ini Narita Sang kuil yang ada di Narita, di Ciba ya, Prefektur Ciba. Betul, eh kota Narita ya yang uh, apa be, ada lokasinya si kuil tersebut? e tera made no michi ni e Taiyong sirabetari, shodoku shitari suru basho e, Jadi pemerintah kota Narita merencanakan untuk membuat tempat-tempat e, ini ya, e tembak tembak ini tembak suhu ya untuk mengetahui suhunya berapa begitu ya ada tempat untuk mencek suhu begitu ya eh, di jalan menuju ke kuil tersebut lalu juga eh, ini untuk membersihkan tangan begitu ya agar supaya steril masuk ke kuil tersebut ya Kuil sih sebenarnya, tapi uh, tidak masuk ke gedung biasanya ya di luar, uh, di depan ini nih, di depan ya berdoa. Ini biasa dupa ya di sini, lalu kemudian uh, pasang dupa di sini, lalu kemudian pergi ke sini untuk berdoa. Biasanya ya naik tangga sedikit di uh, sini ada apa gantungan begitu ya untuk me di Tegang, lalu kemudian kasih koin, biasanya lalu berdoa, begitu ya? Seperti itu, oke. Okay. Eh, tera no hito wa kono yō ni onegai suru no hajimete da to omoimasu. Eh, hatsumō ni kuru hito shikari mukaeru koto ga dekiru yō ni, eh, junbi o shite ikitai desu to hanashite imasu, ya. Ah, uh, pemilik kuil atau orang kuil, ya. Ini berbicara bahwa kono yō ni onegai suru no hajimete da to omoimasu, ya. Ini pertama kalinya, ya, berdoa di luar tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan Januari, begitu hat semua si koto kotoga dekiru yoni agar supaya kami bisa menyambut ya dengan baik orang-orang yang berkunjung pada saat um, apa kunjungan di tahun baru ya jumbis teiki kitaides kami ingin bersiap-siap begitu ya begitu uh, tera no hito otera itu terkadang ya ada yang punya umum ada yang punya pribadi ya Begitu. Jadi saya juga suka kaget, eh, ini rumah orang tapi kuil begitu ya. Oh iya, ayah saya uh, apa kayak kayak ustadnya gitulah ya, uh, apa suhunya dari kuil tersebut. Begitu ada yang seperti itu ternyata ya. Hmm. Oke, jadi memang pandemi corona ini ya mempengaruhi uh, banyak faktor ya, termasuk dengan berdoa uh, di kuil ini ya. Kita masjid dia karena tertutup kan agak susah ya, uh, lumayan berbahaya. Jadi bagus sekali kalau misalnya tidak pergi ke masjid ya untuk saat-saat ini. Uh, kalau otera kan kuil ini di luar ya, jarang ada yang ke dalam. Uh, berdoanya begitu ya. Hmm, oke, okay. ya baik uh, demikianlah pembahasan uh, berita untuk tanggal 11 ini ya, ada satu lagi berita di tanggal 11 September uh, kita simak di video berikutnya ya hai, eh kongkai wa koko made shite, mata cuki no video de aimasho sayonara